Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam hangat, kopi hitam dari Pasla Kopi. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Azwar, founder dari Pasla Coffee Company dan produser dari proses pasca panen Pasla Kopi. Kita merupakan perusahaan yang bergerak di bidang proses pasca panen kopi, memiliki kebun 6 hektar di Girsang, 4 hektar di Tanah Karu yang langsung kita kelola menjadi green coffee yang siap ekspor dan kualitas specialty kopi untuk roastery-roastery. Dan kami sangat mendukung roastery-roastery rumahan dan micro lot kopi yang untuk siap saji di beberapa wilayah-wilayah Kota Medan. Tentunya Pasla Coffee Company berada di Kota Medan, Jalan STM, tepatnya di Komplek STM Business Center, Jalan STM Blok A10, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Sukamaju. Untuk kebunnya, kita berada di Tanah Karu, Kecamatan Barus Jahe, Desa Siberteng. Di sana kurang lebih kita memiliki 4 hektar kebun dan dikelola sama farmer di Siberteng. Untuk di Girsang kita memiliki 6 hektar kebun kopi dan 1 rumah produksi di Girsang dengan total 6 ton produksi per sekali jemur. Untuk itu teman-teman yang mau nyobain kopi kita bisa langsung kontak kita dan bisa cek informasi kita di Instagram pasla.co dan bisa cek website kita di www.pasla.co. Selamat sore rekan-rekan semua, kita hari ini lagi nongkrong bareng ya. Ya. Pasla kopinya orang Medan. Nah, ini kita sama Abang Ganteng dengan Bang Azwar ya, Bang. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih. Kira-kira udah berapa lama berkecimpung di kopi ini? Saya berkecimpung di perkopian duniawi lah nih ya. Sudah dari 2014. 2014 saya pernah buat coffee shop. Di masa lagi naik rame-ramenya kopi susu sanger kita bilang. Kami di situ, kami di Medan baru kami yang dengan kopi manual brew. Perdana lah kami bisa dibilang, dengan pesaing di antara kami itu ada kopi sanger. Tapi kopi ini kan identik dengan orang Aceh ya. Iya. Sebetulnya tuh apakah memang orang Aceh itu yang mempunyai apa ya brand daripada kopi ini atau gimana? Sebenarnya enggak sih, kalau menurut pendapat saya. Iya. Hari ini memang kopi Gayo yang banyak dikenal, tapi di luar kopi Mandailing yang banyak dikenal gitu. Jadi kebutuhan ekspor itu yang dicari kopi Mandailing. Kalau mungkin dari sisi orang Aceh, karakter mungkin identik orang Aceh itu kopi tuh. Mungkin dari saya itu karena kopi sanger tuh dulu lebih rame di masuknya ke Kota Medan tuh, dia seperti bergerilya gitu. Mungkin dari situ sih. Tapi kalau program-program ekspor atau apa yang saya tahu, permintaan keluar itu mereka biasanya minta kopi Mandailing grade-nya. Tapi belum Mandailing yang dikirim itu kopi dari Gayo. Ciri khasnya apa? Kan banyak nih kopi, ada juga kopi sanger, juga kopi hitam, ya kan? Itu beredar di luaran ya. Itu kira-kira ada khas tersendiri nggak? Kalau untuk kopi yang sekarang ini ya, kopi kita, khususnya Mandailing ini, dia unik. Punya karakter yang body yang tebal, acidity yang tipis gitu. Dan mempunyai aroma wangi yang floral gitu, yang banyak dengan sesuai daerah kita nih yang tropis gitu. Jadi banyak tuh buah-buah tropis. Kenapa itu? Jadi itu jadi karakter unik buat orang-orang luar lah, Eropa khususnya, yang beli kopi kita dari sini.
Ini sudah kemana aja nih abang mengirim? 95% kami Jawa. Jawa. Paling tinggi itu Jogja, hampir Jogja. Setiap kecamatan pasti ada kopi kita. Apa nggak ada ini? Nggak ada minat untuk ekspor? Kita sudah ekspor, ya? Kita sudah kirim. Saya untuk nasional permintaan terbesar itu Jawa dan Bali. Untuk ekspor kita sudah sampai ke Malaysia, Oman, terus sampai ke Ukraina. Menyusul Prancis akan berangkat 1 ton bulan 1. Kira-kira nilai jual kopi ini menggiurkan atau gimana? Dari saya pribadi sangat-sangat menggiurkan. Menggiurkan ya. Dari segi green bean menggiurkan, apalagi dari segi coffee shop sekarang ini udah jadi lifestyle kan, udah jadi ya. Anak muda itu nggak ngopi nggak gaul tuh. Nggak gaul, iya. Ah, sekarang nih cerita nih bang, kira-kira keuntungan yang didapat per bulannya berapa? Kalau boleh kita buka-bukaan. Kebukaan, mungkin ibu bisa hitung aja dari yang kami jual itu 1 ton per bulan. 1 ton per bulan, wow, dengan fantastis dengan, betul. Itu sebenarnya biasa sih, biasa, ya? Kalah kami sama ya. Cuman kami di situ kita punya treatment khusus, ya. Punya program pasca panen yang berbeda gitu sih, ya. Ada taste yang kita jual di situ. Walaupun kita cuman hanya 1 ton dengan orang-orang yang 20 ton gitu. Saya jualnya sampai harga 180.000, 130.000 kali kurang. Green bean. Iya. Di masa pandemik ini kan perekonomian agak goncang. Iya benar. Trik untuk menyikapi itu gimana tuh bang? Dari abang sendiri selaku pelaku usaha ya. Saya dari pengalaman kita di masa pandemi ini, saya lebih fokus untuk belajar dan lebih mendalamin lagi proses kopi ini gitu. Kayak saya lebih tahu bagaimana pasar yang maunya pas lah gitu. Yeah. Untuk dari segi ekonomi sekarang kondisi kita sangat-sangat gimana ya, karena kita sendiri pun juga lagi bangun nih, lagi bangun dari keterpurukan gitu. Karena kita sempat down, sempat awal-awal COVID bahkan nggak keluar kopi kita, nggak keluar. Di era normal sempat kita naik, naik lagi ya kan. Cuman untuk kita dari cerita untuk menghadapi masa-masa sulit seperti itu, ya ada, kita harus hadapin. Cuman bagi saya kalau namanya sulit, sesulit apapun pekerjaanmu gitu kan, yeah. Kata pepatah, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan dapat hasil yang memuaskan. Yeah. Jadi saya memiliki keuntungan sebenarnya di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini saya bisa fokus di kopi. Kalau enggak dulu saya sempat pas lainnya sempat ngerjain semuanya, bahkan sempat ngerjain camping ground, ngerjain event, ngerjain lain-lain, nggak fokus gitu. Jadi hari ini di masa pandemi itu kita barang nggak keluar, cuman kita di situ ngulik lah bahasanya, ngulik, ngeriset, ngedevelopment apa nih yang maunya pasar gitu. Kita yang sebenarnya kita ikutin pasar gitu. Apa tidak tertarik untuk merekrut perusahaan-perusahaan besar atau gimana untuk kerjasama, atau memang pengen mandiri? Hari ini kita masih mandiri. Ke depan ada beberapa perusahaan yang sudah jadi, yang udah melirik kita lah nih. Ada beberapa, mungkin saya belum bisa sebutkan karena kita belum deal sama mereka. Satu dari Jakarta, yang kedua dari Prancis. Dari Prancis itu perusahaan eksportir dia. Dia ekspor-impor lah gitu. Dia, jadi kami mau dijadikan sebagai eksklusif partnership mereka gitu. Bahasanya ada beberapa mungkin lot untuk kontainer mereka kita yang isi gitu. Jadi kami nggak perlu cari lagi pasar bahwa ya, mereka yang datang. Iya, mereka yang datang. Paslah kopi. Apa sebetulnya keunikan tersendiri daripada Paslah Kopi Medan? Paslah Kopi itu punya karakter sendiri, karakter rasa. Kenapa rasa? Kebunnya kami yang olah, kami yang kelola. Punya, kami memiliki total 10 petani
Di Tanah Karo kita juga ada 4 karena 1 hektar 1 ini. Dari pertanian kita kelola, kita jaga kualitas. Dari pasca panen kita kelola, roastingnya juga kita langsung, baristanya juga kita, jadi terjagalah kualitas dan rasa kopi dari Pasla. Artinya betul-betul di cover sendiri cover. Ya. Itu untuk segelas kopi ini, gitu, karena ini langsung kita langsung seduh. Iya. Kalau misalnya green bean-nya tadi, biji hijau ya, kita jaga itu dengan kita kontrol itu, saya bisa ya jamin kopi yang kita produksi sama kopi dari luar sana, mungkin dari di luar Pasla, nggak akan bisa dicapai. Saya dengar-dengar juga ini isu yang beredar ya. Bahwa abang bisa menciptakan kopi itu tanpa rasa gula. Gimana tuh cerita? Tanpa itu, rasa gula loh. Sebenarnya kemarin ada bapak-bapak duduk di sini, dia nanya, bisa nggak buat kopi yang manis tanpa gula katanya. Oh, bisa. Saya bilang karena kebiasaan saya itu dari dulu. Dari kerjaan-kerjaan saya sebelumnya, saya panting-pantang bilang nggak bisa. Iya. Bisa, saya bilang. Nah, kami ngulik, cari, ada es jual kelapa muda. Airnya diambil? Airnya diambil, kami seduh. Jadi seduhnya itu, ini air kelapa nih. Kelapa ini tuh. Biji kopi, kami seduhkanlah air degan itu tadi ke dia. Kami berikan, wah enak nih katanya. Jadi itu satu pencapaian juga sih ya. Apa namanya, kopinya manis tanpa gula. Dari manisnya itu diambil dari air kelapa tadi. Selain air kelapa, sebenarnya banyak sih, air tebu juga bisa. Air tebu juga bisa ya. Air nira. Bahkan karena kan itu natural ya. Cuman dari sisi kesehatan saya kurang tahu, tapi yang pasti dari sisi kesehatan untuk gula batu kan lebih berbahaya gitu kan. Ya, kadar gulanya kan lebih tinggi kalau gula batu. Kalau gula dari tebu, dari nira, mungkin lebih baik kan, karena itu natural itu. Tapi dari data kesehatannya saya kurang tahu. Dari sekian lama, sekian berjalan, pernah nggak ada pelanggan yang komplain? Sejauh ada pernah. Ada, coba cerita. Pasti ada. Coba cerita, apanya nih? Dan kalau pelanggan, karena kan ini kita jarang sih kalau komplain untuk yang sebelum ya. Biji kita dipulangkan dari Palembang. Tanpa dibayar. Syukurnya nggak dibayar. Diganti. Kita minta refund aja, di refund lah, istilahnya ongkirnya dia yang bayar. Itu mungkin kecewa besar juga saya. Keterlambatan atau salah pengiriman atau mutunya kurang bagus? Mutunya atau kurang karena kita kekeringan. Jadi di sini udah dicek gitu kan, kadar airnya. Mungkin ada kendala di pengiriman, kayak kan pengiriman itu namanya kopi ini kan sensitif. Gak bisa tahan lama ya? Atau gimana pengiriman jatahnya mungkin berapa? Mungkin kayaknya bocor gitu, ada kena gesekan. Kita nggak terlalu apa kali kan, memang nggak terlalu banyak, hanya 10-15 kilo. Kita jadi bungkusnya udah 3-4 lapis plastik. Mungkin ada kena benturan besi atau apa bolong. Jadinya koyak gitu. Berjamur atau gimana? Jadinya berjamur. Jadi ini dia istilahnya satu cucuan jarum. Nggak bisa ya? Sensitif ya. Sensitif artinya suhu juga berpengaruh ya. Karena di dalam itu bisa bakteri masuk jadi kutu, masuk jadi jamur. Suhu apa udara luar masuk ke dalam itu tadi bisa jadi bakteri kan. Itulah dia. Itu mungkin bagi saya yang pelajaran lebih hati-hati. Iya. Karena udah sampai barangnya dipulangin. Iya. Bicara Paslah kopi Medan, kopi kekinian. Nah, itu kira-kira menurut abang gimana tuh kopi kekinian yang orang Medan, anak muda Medan itu menggandrungi kopi tersebut gitu. Bagi kita kopi kekinian itu variasi
yang dikeluarkan sama anak-anak muda dengan cara yang kreatif gitu, dan tidak merusak nilai-nilai dari kopi itu gitu. Artinya ya sah-sah saja mereka pakai stroberi di blend sama kopi itu juga sah-sah. Sah-sah aja, yang penting karakter dan rasa kopi jangan sampai hilang. Iya, kalau bisa ini saran nih buat teman-teman juga, kopi sekarang lagi musim namanya kopi mocktail. Gimana tuh Bang? Kopi mocktail itu yang pakai buah. Oh iya. Jadi kopi mungkin kayak lemon sama madu, non alkohol ya. Iya, ada juga yang ada es krimnya juga. Iya, ada avocado gitu-gitu kan. Kalau mocktail ini kan dia lebih kayak tonik dikasih ditambahkan gitu, soda. Itu menurut saya bagus ya, daripada mereka minum kopi susu SKM kan. Iya. Kan itu ngerusak kesehatan gitu, karena susu SKM itu kan nggak baik. Tapi kalau misalnya buah gitu diulik, dicampur sama kopi, lebih baik lagi gitu. Itulah bisa jadi satu warna baru nih di dunia kopian. Kayak mocktail itu sekarang lagi rame nih, mocktail di perkopian. Kayak buah-buah saya tadi, nanti kita coba buat kopi dengan lemon dan madu gitu, jadinya mocktail. Iya. Ini menurut pandangan Abang ya, dari berbagai kafe-kafe yang ada di Kota Medan ini kan hampir 75% mengeluh. Kira-kira apa yang bisa Abang kasih asuman masukan pada pelaku usaha terutama untuk kopi ya di Kota Medan ini? Dari saya untuk teman-teman dan pelaku-pelaku kopi shop khususnya Kota Medan dan Indonesia ini, kita hari ini mengalami gejolak lah virus ini, kita juga dibatasi, artinya dengan keadaan kondisi seperti ini, apapun itu, sesulit apapun sekarang kondisi kita, tetap semangat gitulah. Saya juga nggak bisa bilang caranya seperti ini, caranya seperti itu gitu, karena hari ini banyak kedai kopi yang makin buka gitu. Iya. Kedai kopi rame, rame juga yang tutup nih. Iya betul. Jadi saya nggak bisa bilang di kondisi COVID seperti ini, apapun kondisi kita, ya semangat tuh jalanin usaha. Kalau bisa yang namanya usaha kita jujur, dengan kondisi sekarang ini dijagalah protokol kesehatan, mungkin agar tidak terjadinya dan apa meluasnya lagi kondisi COVID sekarang ini gitu. Iya, ini kan dikemas-kemas nih. Apakah Abang juga sebagai warga negara yang baik juga bayar pajak? Sekarang kami pajak hanya pajak lokasi. Oh, pajak lokasi. Karena sekarang kami kan belum fokus nih untuk usaha kemasan ini. Ini baru nih Bu, baru berapa bulan. Karena kedepannya kita mau urus MUI, PIRT, syarat-syarat dari kemasan. Kurang lebih seperti itu mau diurus. Untuk menuju ke lebih baik ya? Iya, karena ada rencana juga kita mau ikut di beberapa UMKM juga gitu, masuk untuk kemasan. Ini baru, karena kita memang awalnya itu dari sini. Iya. Jadi kalau pajak itu dipotong dari ekspor biasanya, kalau kita ekspor. Iya. Untuk milenial muda ya, untuk penggemar kopi Kota Medan yang apa umurnya muda, gitu ya. Kita di luar konten yang apa ya lebih tua gitu. Kira-kira dengan adanya perkembangan kopi ini itu, Abang bisa nggak mengasih support lah kepada mereka? Kalau saya bisa support, sangat support. Saya bisa bawa mereka ke kebun bahkan. Kalau yang penting tawaran tuh. Ke kebun kita juga akan, ini lagi buat pondok gitu, atau kita bilang kabin lah untuk siapa yang datang ke sana bisa stay. Langsung melihat langsung. Jadi artinya saya kalau mau belajar, datang, bisa datang langsung ke Pasla. Saya juga bisa dampingin ke kebun, bisa lihat proses pasca panen kita. Jadi artinya bisa lihat gimana nih kopi ini bisa jadi segelas kopi kita nikmati, seduhannya. Jadi bisa lihat langsung. Mungkin ibu
bisa datang ke sana. Oh, boleh. Boleh senati kita. Karena kalau di sini nih saya bilang masukan untuk yang muda-muda, lebih bagus bisa datang langsung kemari atau datang ke tempat kita. Iya. Oke, terima kasih Bang Azwar. Paslah kopi kekinian Kota Medan. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau memperbaiki diri, siapa mau pengen maju dan sebagai pelaku usaha di kopi kekinian Medan, datang saja ke Paslah bersama Bang Azwar.